Gubernur Jambi Al Haris meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU pertama di Provinsi Jambi dalam acara peresmian di kantor PLN UP3 Jambi pada Selasa 9 Januari 2023. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU pertama di Provinsi Jambi diresmikan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris, didampingi General Manager PLN UID S2JP dan juga dihadiri Wali Kota Jambi Syarif Fasa di kantor PLN UP3 Jambi Selasa 10 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, Al Haris mengatakan pemerintah pada dasarnya ingin mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak atau BBM, sehingga tercetuslah kendaraan listrik yang diharapkan dapat mengurangi beban subsidi. Al Haris juga berharap kendaraan bebas polusi udara dan polusi suara itu semakin banyak digunakan masyarakat. Karena itu kita berharap di daerah tentu menyiapkan semua perangkatnya. Nah, hari ini PLN menyiapkan perangkatnya, yaitu SPKLU ini. Terima kasih Pak Manajer, mudah-mudahan di Jambi satu baru yang ada, dan ini kalau sudah ada sarananya mungkin orang bisa membeli. Kalau ada nggak ada sarananya, orang mungkin sulit untuk membelinya. Itu mungkin saya kira. Yang jelas, terima kasih banyak pada PLN atas tersediaannya satu SPKLU ini. Mudah-mudahan ini berguna bagi masyarakat yang memiliki kendaraan ini. Usai meresmikan SPKLU itu, Gubernur Jambi Al Haris berkesempatan melakukan test drive mobil listrik di jalanan Kota Jambi. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.